Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI Kabupaten Tuban resmi dikukuhkan hari Selasa 14 Februari. Pengukuhan pengurus masa hikmat 2022 hingga 2027 ini sekaligus dilaksanakan rapat kerja. Ketua PDDMI Kabupaten Tuban, Ashabul Yamin menerangkan, di bawah komandonya 5 tahun ke depan, pengurus akan fokus pada dua hal. Yang pertama, memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, dan kedua, sebagai tempat muamalah. Dijelaskan Yamin sesuai arahan pimpinan wilayah Provinsi Jawa Timur bahwa masjid tidak hanya untuk kegiatan keagamaan ibadah. Tetapi nantinya ke depan masjid difungsikan sebagai sentra aktivitas yang berkaitan dalam kemaslahatan umat. Kendati begitu, pihaknya juga akan tegas mengajak para pengurus masjid di Tuban agar tidak menggunakan masjid sebagai ajang politik praktis. Sehingga jelang tahun politik 2024 mendatang, pihaknya akan intensif memberikan penyuluhan dan himbauan ke takmir-takmir masjid. Seandainya nanti jika ditemukan, pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap takmir dan mengingatkan secara baik-baik. Misi yang akan kami bawa yaitu untuk memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur, bahwa masjid tidak hanya untuk kegiatan keagamaan ibadah, tapi nanti sebagai central activity kegiatan yang berkaitan dalam kemaslahatan umat. Ada koperasi, koperasi masjid, ada nanti kegiatan-kegiatan yang nanti bisa apa hubungannya dengan masjid, dengan masyarakat, lingkungan, yang nanti bisa membantu apa untuk mensejahterakan jamaah. Jadi memakmurkan dan dimakmurkan masjid itu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.